Lumayan ya, apalagi besok hari Minggu ya. Pagi sampai siang, emang cuaca panas. Orangnya di rumah gitu. Oh iya, malas keluar ya. Nanti kalau udah sore baru. Ya, nah ini ada bagus banget nih Pak Didi. Itu kena berapa tuh? Ini mah kita harga jual murah ini. Harga jual murah tuh. Kalau pakai harga 65 paling ya kurang-kurangnya 15-20 ya 45-40 jadi bungkus. 40.000. Ah. Ini masih 95%. Ini barang grass loh. Barang ori kan? Ori kan? Ori ini. Iya tuh, 45. Ah, iya. Masih bisa kurang ya? Ya gampang. Gampang, pokoknya gampang aja Pak Didi ini. Ini pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Oke, di hari Sabtu ini tanggal 9 ya, masih hujan di Kebayoran Lama. Kita masih datang lagi di Kebayoran Lama hari Sabtu tanggal 9 ya, jam 4 lewat hampir setengah 5, tapi masih gerimis. Jadi kita masih berteduh ngaub ya di lapaknya Pak Dedi atau Pak Dodi, tadi kita lupa ya. Kita mau spill di sini. Oke, seperti apa, ada merek apa aja dan branded. Oke, kita simak sama-sama ya. Bang Didi ya. Dan di sini nih lapaknya, kita mau spill di sini, banyak jaket juga di sebelah rumah makan ya, simpang 3 rumah makan Padang juga ada sebelah ada juga. Nanti kita spill di sini ada apa aja, harganya berapa juga kita belum tahu ya. Kita tanya-tanya sama Pak Didinya juga ya. Ada kereta juga di sana ya. Oke guys, kita langsung aja ya, ada barang brand apa ya buat teman-teman yang suka brandnya, kita spill di lapak Bang Didi nih. Di sini juga ada ibu-ibu nih, dari depan kita udah ada kaos ya. Kita nggak tahu harganya berapa karena Pak Didinya lagi sibuk di dalam. Kita spill sendiri aja, ini masih layak pakai ya, masih ada bagus juga, ada lengan panjang juga nih. Namanya 22CV. Ukurnya berapa, harga berapa kita gak nanya nih. Nanti kita coba, ada celana pendek juga ya. Di sini juga, di depan sini ada jaket outdoor juga ya. Kita mau tanya Pak Didinya, cuman Pak Didinya lagi sibuk ngelayanin pelanggan ya. Jadi di sini ada, kita spill sendiri aja. Ada celana bahan juga di sini. Ukurannya nanti kita tanya langsung aja ke Pak Didi ya. Buat teman-teman yang suka, kita coba spill ini tuh. Di sini abangnya udah dapat banyak banget, nanti kita tanya coba tuh habis berapa. Di sini ada Jacks, ada Lee juga. Wah, branded nih, ada Lee juga branded ya. Branded Pak Didi, ini kemeja kena berapa nih? Kenapa? Cepet. Masih bisa kurang? Masih bisa kurang gak? Ini kata Pak Didi masih cepet ya. Mudah-mudahan masih bisa bisa goyang-goyang kayak lapak yang lain ya. Ada branded juga di sini. Ada branded mereknya Lee juga ya. Ukurannya M. Ini ori kayak ini. Kita juga bahannya juga berat, lembut banget ya. Nanti kita masih harganya masih di harga 100.000 ya. 100.000, cuman ini bahannya adem, agak tebel juga. 100.000, mudah-mudahan masih bisa nego. Nanti kalau buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau ke lapaknya di sebelah mana gitu, nanti kita coba minta nomor HP-nya biar tanya sendiri ke Pak Didi ya. Di dalam juga masih banyak di sana, kita nggak bisa spill ya, banyak pelanggan di sini. Nggak enak ganggunya, ada yang sudah borong juga, nanti kita coba ya. Yang tanya udah beli banyak banget nih. Apa untung ruginya kalau suka thrifting gitu? Mungkin menghemat udah pasti ya. Dengan harga murah dapat barang branded juga udah pasti ya di sini ya. Ada jaket outdoor juga ya. Kita nggak bisa spill nih karena Pak Didinya, aduh sayang banget ya. Masih kita mau tanya-tanya, masih Pak Didinya masih sibuk. Kita cari-cari sendiri dari sana bahan. Semuanya masih ada kertas-kertasnya juga ya. Ada kertas, ada dolarnya juga nih. Berapa dolar? 35 dolar ya. 500. Pak, habis makan, Pak? Iya.
Masih ada celana ukuran 32, kayaknya celananya gede-gede semua ya, Pak. Di sini masih kita tertarik nih sama Lee. Tertarik banget nih, kayaknya original nih, masih di harga 100.000, masih bisa goyang ya. Di sini masih ada Hush Puppies. Ini kalau Hush Puppies itu produknya itu banyak. Kemarin kita spill sepatu juga Hush Puppies buat joki ya, atau atlet berkuda nih, Hush Puppies ya. Hush Puppies di sini juga ada nih. Uniqlo di sana, Uniqlo kita nggak bisa ambil ya, nggak enak ya, acak-acak semua. Pokoknya Uniqlo original, Uniqlo nih, ukurannya size-nya XL. XL nggak kelihatan ya, XL Uniqlo. Di sini juga ada Uniqlo juga yang hitam nih, yang hitam Uniqlo size-nya M, warnanya bukan hitam ya, agak ke biru dongker. Ada diamond juga, diamond. Masih kayaknya nih, branded ya. Semua nih. Ya pas ini. Masih ada. Wah, ini kayaknya kemejanya. Meja branded semua nih, guys. Harganya 100.000. Mudah-mudahan masih bisa goyang ya. Dari tadi kita udah turunin satu nih kemeja. Kita spill kemejanya aja, kita tertarik sama kemeja ya. Ini juga banyak jaket, celana bahan Uniqlo banyak di sini. Nanti buat teman-teman kalau mau tanya, tanya aja ke Pak Didinya. Nanti kita coba minta nomor HP-nya ya, biar tanya-tanya ada stok apa aja, bongkaran apa aja. Nanti teman-teman spill sendiri. Masih di bawah sini juga nih, size OC5. Masih banyak banget merahnya nih. Banyak pelanggan ya di sini. Banyak langganan juga. Pak Didinya lagi ngelayanin pembeli, langganan juga. Di dalam sana masih banyak sweater, hoodie-nya juga. Cuman agak gelap ya. Kita fokus di sini aja, nanti buat teman-teman silakan tanya sendiri ya. Di sini kita tertarik spill Uniqlo, ada Uniqlo, ada kotak-kotak warnanya apa nih? Kayaknya lembut banget ya. Jangan di sini. Warung yuk. Masih sama Uniqlo ini, M yang M ada ibunya. Dari seberang sana itu ke Pondok Indah, terus ke kiri saya itu Ciledug. Dan ini ownernya nih, Pak Didi nih. Lagi ngapain, Pak? Ini lagi itu apa, buangin ini nih. Kancingnya ya? Oh, buat serep gitu, buat atau serep. Ini yang ownernya di sini nih. Jelek-jelek buat lap aja. Oh, gitu. Berarti ngutamain yang bagus ya, Pak ya? Utamain yang ini. Oh, gitu nih, Pak Didi. Maaf, Pak. Ini kalau yang ini dibuang berarti, Pak? Buang. Oh, gitu, lap. Guys. Ini di lapak Pak Didi ya. Kalau sudah begini nih, Pak Didi tuh main buang aja nih. Padahal nih mereknya tuh Pak Heri ini agak original juga ya. Cuman menurut Pak Didi udah nggak layak jual, jadi dibuang-buang. Ini bener juga ngutamain pelanggan ya, daripada pelanggan kecewa. Pak Didi tuh pilih-pilih ya. Itu ownernya tadi ya, Pak Didi ya. Kita lanjut lagi nih. Di depan sana ya. Tadi kita nanya ini, Pak, kalau yang ini nih masih bisa nego-nego nggak? Ya, kurang-kurang ini bisa gampang. Gampang sama Pak Didi nih ownernya nih, gampang. 100.000 masih bisa goyang ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau nyari barang-barang branded ya, di lapak Pak Didi nih. Ada Li juga, Uniqlo. Uniqlo ada berapa biji nih, kayaknya banyak banget nih. Ada Spapis, ini termasuk dari produk sepatu juga ya, sepatu joki, sepatu berkuda tuh. Itu tadi ada bapak yang suka udah borong nih, udah borong berapa biji tuh, berapa piece itu, banyak banget nih. Kita masih di enggak tuh, nih. Tuh jaket tuh bagus banget tuh. Masih di lapak Pak Didi ya. Kita masih sepil-sepil, kita nggak bisa muter karena banyak pelanggan pada datang ya, karena masih mendung mau hujan. Jadi kita di sebelah sini aja. Nanti buat teman-teman datang aja ke sini ya, dari di depan perlintasan ya, di sebelah rumah makan Padang ya. Ini Pak Didinya.
Gimana Pak hari ini Pak? Ya ada aja. Ada aja ya, lancar ya. Ini masih siang loh, malam minggu. Ah iya, iya. Nanti nyampe ke sorenya banyak nih. Biasanya ya udah-udah begitu. Oh gitu ya? Ya. Kalau ke sorenya? Sorenya lumayan. Lumayan ya, apalagi besok cuma hari minggu ya. Pagi sampai siang, emang kalau cuaca panas, orangnya di rumah gitu. Oh iya, malas keluar ya. Nanti kalau udah sore baru. Ya, nah ini ada bagus banget nih Pak Didi. Itu kena berapa tuh? Ini mah kita harga jual murah ini. Harga jual murah tuh. Kalau pakai harga 65 paling ya kurang-kurangnya 15-20 ya 45-40 jadi bungkus. 40.000. Ah. Ini masih 95%. Ini barang grass loh. Barang kan? Grass ini. Ori kan? Ori ini. Iya tuh, 45. Ah, iya. Masih bisa kurang ya? Ya gampang. Gampang, pokoknya gampang aja Pak Didi ini. Ini pasar habis hujan guys, habis hujan ini di perlintasan ya, sebelah rumah makan ya Pak Didi lapaknya ya. Ada jaket outdoor juga Pak Didi. Jaket outdoor ada kebutuhan lagi kosong. Lagi kosong ya. Iya, oke. Okay. Kalau sweater, hoodie itu banyak. Ada, cuma yang kepala kepalanya habis. Habis yang ya. Habis. Kita sih ya, percaya ya. Guys. Oh. Outdoornya lagi kosong guys. Sama hoodie-nya juga lagi agak kosong, berkurang, bukan kosong, berkurang ya. Karena di sini banyak banget pelanggannya. Ini juga tadi habis diserbu ya, ada satu orang nih, nanti kita tanya-tanya ya. Dia habis belinya banyak banget ya. Di mana orangnya tadi ya? Kita nanti tanya tuh. Di sana masih milih-milih tuh. Nanti kita tanya tuh, dia habis beli berapa biji tuh nanti. Dan padidinya ya, di sini ya. Oke guys, buat teman-teman yang mau ke lapak Bang Didi di sini ya, di depan perlintasan rel juga ya, ada nasi Padang. Dan itu beliau Pak Didinya, nanti kita besok atau kapan kita spill-spill lagi. Karena jaket outdoornya buat teman-teman yang kemarin nanyain jaket outdoor, tunggu aja ya season berikutnya ya. Lagi karena jaket outdoornya lagi, wah rame nih, lagi hoodie juga rame nih. Di sebelah sana juga nanti ada, kita besok spill-spill di sana ya. Nanti kita tanya ke bapaknya habis belanja berapa. Oke guys, terima kasih ya buat teman-teman semua. Semoga sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikut. Didinya lagi bongkar ya, baru. Pak Didi, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Videonya, semoga sukses. Amin. Lancar, banyak rezeki. Amin. Besok amin. Kita sepi lagi gimana? Oke, siap. Oke, buat teman-teman nih, Pak Didinya lagi bongkar-bongkar. Di sini udah dipilih-pilih, kalau yang jelek itu dibuang-buangin. Kalau yang masih layak jual, masih dijual gitu. Itulah ciri khas Pak Didi ya, punya kualitas tersendiri. Pak Didi. Pak Didi, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Videonya, semoga sukses. Amin. Lancar, banyak rezeki. Amin. Besok amin. Kita sepi lagi gimana? Oke, siap. Oke, buat teman-teman nih, Pak Didinya lagi bongkar-bongkar. Di sini udah dipilih-pilih, kalau yang jelek itu dibuang-buangin. Kalau yang masih layak jual, masih dijual gitu. Itulah ciri khas Pak Didi ya, punya kualitas tersendiri. Pak Didi gitu.